Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini sekarang saya lagi di bendungan apa ya, Singomerto. Dan yang kemarin ini sebenarnya mau kesini ya, tapi belum sempet dan ini sekarang sempet guys. Dulu pernah kesini, aku udah lama banget ya, hampir setahun ya, 10 tahunan lah kayaknya nggak kesini guys. Ini tempatnya guys, nanti kita mau coba kesana ya. Coba ke bawah guys nanti guys. Dan di bawah juga banyak orang mancing sih guys. Ada juga yang di bawah itu ada yang olahraga ya. Oke, ikuti terus keseruannya ya guys ya. Oke guys, tangkap di sini ya. Udah turun ke bawah. Dan di situ ada banyak orang mancing ya. Ada berapa ya? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lah kayaknya, banyak banget guys. Kan di bawah juga ada ya. Ada itu ada tulisannya Bendungan Singomerto. Kelihatan enggak itu ah? Oke guys, sekian lama enggak kesini ya. Lama banget. Dan sini panas gas. Itu ada tulisannya apa itu ya? S-A-S-A-G-A-Y-A. Apa ya? Lupa. Hah? Oh iya, S-A-S-A-G-A-Y-A-N-G. Lupa. Jancu! Itu ada yang mancing tuh. Itu kayaknya banyak petikannya ya, ya nggak kayaknya lagi lah wong ano di sungai besar ya, banyak ikannya ya guys ya. Dan maaf sekali nanti kalau suaranya agak berisik air, mohon dimaklumi ya wong ano, karena lagi di sini sih, lagi di bendungannya ya guys ya. Tuh dengan Singomerto guys. Sini ya, bagus banget, indah dan bersih ternyata guys. Udah lama banget gak kesini ya, lama banget, udah tahun lah ya, kira 10 tahun kayaknya kalau gak salah. Nah di sini juga dulunya ya ada apa? Para kencan guys, para tahunan sih ya. Kalau belum tahunan kayaknya ya, salah sana tapi di atas guys. Dulu waktu aku SD guys ya, SD? SD nyong dia SMP. Guys, di sini juga di atas menyediakan warung ya, kalau mau ngopi atau beli es di atas ada guys, ya seperti wisata lah
sebenarnya latar menang wisata sih, wisata murah di sini guys.